apa yang terjadi? Lala, di mana kamu? Aku harus menemukannya. Kita harus mencari Lala. Tapi hanya ada satu jalan. Itu dia. Kita harus mencapainya. Tidak. Ayo, kita harus mencari cara. Kenapa? Kita harus tahu kenapa kita di sini. Dan juga kita harus mencari Lala. Kita hampir mendapatkannya. Apa? Lihat ini. Ini seekor hiu. Pasti ada cara lain. Oke. Ayo kita coba cara lain. Ya! Kita harus ke atas sana. Aku harus mendapatkan teropongku. Ayo! Hari ini hujannya sangat keras. Seluncurnya licin sekali. Tapi kita harus berhasil. Ayo! Yes! Mataharinya mulai muncul. Teropongku. Aku membutuhkannya untuk menemukan Lala. Ini dia. Lala, jangan khawatir. Aku terjatuh. Ini pasti bisa menyelesaikan misterinya. Apa? Dia menghilang. Dia pasti ada di sekitar sini. Kita harus menemukannya. Ayo, mungkin dia ada di dalam rumah. Hei, hujannya besar sekali. Lala, aku harus menemukannya. Ya, dia pasti ada di sekitar sini. Ayo, dia pasti ada di atas sana. Oke. Dia tidak ada di kamarnya. Entahlah, mungkin dia ada di ruangan ini. Tidak, ruangan ini benar-benar kosong. Oke. Di bawah sana juga tidak ada. Tidak. Semuanya berantakan. Tinggal halaman belakang yang belum aku cek. Kita harus hati-hati. Ini bisa jadi berbahaya. Ya, itu dia. Kita harus menyelamatkannya. Lala, apa kamu baik-baik saja? Hujan dingin sekali. Ayo, hujannya semakin deras. Kamu butuh air. Ayo Lala, bicara padaku. Ayo segera ke kolam. Jangan tinggalkan aku. Kita hampir sampai. Sebentar lagi kamu akan mendapatkan air. Lala, ayo bangun. Jawab aku. Aku akan meletakkanmu di air. Ayo. Ayo Lala, kembalilah. Oi, Yare. Wisnu. Ini diri, boleh lihat lagi hasilnya. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Tapi, dia sangat cantik sekali. Oke, aku punya ide. Ayo bawa dia ke dalam. Kurasa waktunya tinggal sedikit. Ayo bawa dia ke bathtub. Dia pasti akan segera membaik. Lala, bicara padaku. Kurasa dia sudah. Oke, dia masih bernafas. Kamu akan aman di sini. Air,
Banyak air hangat di sini. Ayolah, Lala. Kembalilah, Lala. Kembalilah. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Bahasa apa yang kamu katakan? Aku tidak paham apa yang kamu bicarakan. Tapi aku berjanji, aku akan menjagamu dengan baik. Tunggu aku! Tunggu aku, oke? Tunggu aku! Oke, di mana? Di mana aku meletakkannya? Di mana aku meletakkannya? Di sini. Di sini. Di sini. Ini! Ini dia! Ya! Ini Nuneko untuk bayi ekstra. Ayo, kamu membutuhkannya. Ini dia. Tidak! Ini bukan untuk dimakan. Ini untuk membuat gelembung. Lihat. Gelembungnya banyak. Ini pasti akan menyenangkan. Aku akan menjagamu dengan baik. Apa kamu lihat tombol kecil yang ada di sini? Kamu bisa menekannya. Ini namanya jacuzzi. Ayo, coba tekan tombolnya. Ada apa? Tenanglah. Ini hanya gelembung busa kok. Sepertinya dia menyukainya. Oke, ayo kita cari papan tulis. Kita harus cari tahu apa yang dia katakan. Ayo, kita harus cari papan tulis ya. Kurasa ada di... Aku tidak ingat. Di mana ya? Aku ingat. Ya, di dalam lemari anak. Ini dia. Kita juga butuh spidol. Ayo, tunggu aku. Aku akan segera kembali. Oke, ini dia. Apa yang kamu mau katakan kepadaku? Apa? Genuyut? Uka? Tapi bahasa macam apa ini? Apa kamu tidak mengerti bahasaku? Apa? Coba ulang lagi. Genuyut. Aku tidak paham apapun. Apa maksudmu dengan semua ini? Tunggu sebentar. Aku adalah duyung ingin pulang. Kamu adalah duyung dan ingin segera pulang. Apa? Tual laut? Ya, tual laut. Ya, tapi kita sangat jauh dari laut. Tenanglah, aku akan mencari sesuatu untuk kamu makan. Tunggu di sini, oke? Ayo teman-teman, ada duyung di rumahku. Kurasa itu sangat, sangat, sangat keren. Ayo. Tapi duyung makan apa? Oke, duyung itu mungkin makan jelly? Tidak. Atau mungkin dia makan buah? Tidak. Atau mungkin dia minum susu? Tidak. Aduh, apa yang sedang dia lakukan? Aku agak khawatir. Oke, kurasa kita akan memberinya makanan. Makanan Itali. Ya. Tapi aku kan tidak bisa memasak. Putri Duyung, apa kamu baik-baik saja? Aku tidak bisa mendengarmu. Teman-teman, aku baru saja mencari di internet. Makanan duyung adalah ikan. Pasti ada yang berguna di sini. Ya. Ini dia ikannya. Kurasa kita juga punya kerang. Oke, kita butuh lebih banyak makanan. Lebih banyak lagi. Kurasa dia akan jadi gemuk. Ini ikan. Ayo. Ini dia makanan untukmu. Tapi, apa yang terjadi? Kurasa aku datang terlambat. Ayo, Putri Duyung. Mohon, jawab aku. Apa yang terjadi? Kembalilah. Aku rasa dia pingsan. Sam,
Marag, Ria, kurasa putri duyung ini berbicara bahasa Hungaria. Air garam. Ayo, kita harus mengambil air garam. Ayo, ikuti aku. Aku punya ide. Bertahanlah. Ayo, bertahanlah. Kita akan segera sampai. Kita harus berhasil pergi ke halaman. Ayo. Ini dia. Makhluk malang. Dia kedinginan. Bertahanlah. Lala, bertahanlah. Kita butuh jaket. Jaket ini. Kita harus membuatnya hangat. Sekarang, kita harus menggali lubang di sini. Lalu kita akan membuat kolam air asin. Ini dia, teman-teman. Kamu baik-baik saja. Jawab aku. Oke. Ayo. Kita harus mempercepatnya. Allah, bertahanlah. Sedikit lagi. Ayo, bertahanlah. Sebentar lagi selesai. Jangan sampai tertidur. Allah, ayo. Kamu harus bergerak sedikit. Kamu pasti bisa. Oke. Aku rasa kita butuh banyak air dan banyak garam. Ayo. Ayo. Air yang banyak. Lala, sekarang garamnya. Hampir selesai. Kumohon, apa kamu masih sadar? Dia kehilangan kesadaran. Kita butuh lebih banyak garam. Oke, ini cukup. Kita harus membawanya ke lubang ini. Ayo Lala, badanku dingin sekali. Kamu harus berendam di air asin ini. Lala, bicara padaku. Apa yang harus kulakukan? Beritahu. Ke laut. Itu tidak mungkin. Langit sudah mulai menggelap. Teman-teman, bantu aku. Apa yang harus kulakukan? Haruskah kita membawanya ke pantai? Atau kita bawa ke dokter? Atau kita bawa dia ke jacuzzi? Tulis di kolom komentar. Dan kita akan lakukan di video selanjutnya. Lala, tenanglah. Oke, sekarang ada satu hal yang bisa kita lakukan. Sampai jumpa di video selanjutnya, oke?